inilah wartawan pertama aku bercakap dengan kamera aku. Ah, wife dia. Wartawan bernama. Tanya je apa nak tanya. Ah, very dear. Kau tengok, aku punya props, ya. Undi Diva AA, calon bebas. Dun N19, kau sekolah tak? Bukit Antarabangsa, hashtag rakyat nombor 1. From Truly Diva AA, sincere heart to rakyat. Dan ini aku punya ketua masakan dapur. Berikan tepukan untuk Diva Liza. How are you, Liza? Assalamualaikum. Kawan, cerita sikit tentang rendang hari ni. Ya, gambar close up rendang. Close up rendang, cameraman, lembab. Ini subhanallah. Gaulkan, Liza. Alhamdulillah. Ha, ya. Ini orang kata Diva A tengah merendang bersama assistant Liza. Liza, so far so good, ya? InsyaAllah. So far so good, insyaAllah. InsyaAllah, kita doakan. Kita dah siap rendang ayam, dah siap. Kita tak percaya gambar sana. Ini rendang daging. Sana kamera, kamera pergi sana ikut aku. Ini dinamakan rendang ayam. Ya, yeah, rendang ayam memang sedap. Diva A dah rasa gila dia punya. Oh. Abang Wan dah ready ke nak jawab soalan? Ya, yeah, jawab. Ya, yeah, rendang rendang ayam ni bukan crispy, ya. Yeah. Crispy tu rendang hunch mak kau. Abang Wan, berapa banyak rendang yang akan dibagikan kepada semua? Liza tolong jawab, tak kuasa. Dua jenis. Kita tengok sambutan lah, ya. Kita akan bagi semua sikit rasa ayam, semua sikit rasa daging. InsyaAllah, ya. Kita ada nasi impit. Kita ada apa apa ni, pulut kuning. Dah pegangkan ni sayang, beda. Kita ada apa lagi? Buka dulu, dia tengah ambil gambar tu. Kita ada apa ni, pulut kuning, ada timun, ada telur, kan? Ada. Sedap tak? Gila tak sedap, InsyaAllah. Jadi. Apa istimewanya rendang bawah ni? Kamera tak payah aku. Kamera rendang je. Istimewa rendang ni, kau gila ke apa? Jadi I punya rendang ni, kejap ya, kau rekod je rendang tu, jangan rekod muka aku. So rendang ni bukan apa ya, bernama rendang ni tersedap di muka bumi, dah pun viral. Kau boleh ke buat rendang yang viral? Viral maknanya rendang ni, ya, air tangan Chef Diva. Kau dapat kamera ni, air tangan aku, tengok baju aku lip lap. Kau mampu, kau masak dengan baju busuk. Mana rendang kau tak busuk? Kenapa rendang Abang Wan nak bagi rendang? Kenapa bukan benda lain ke, saja nak promote produk rendang Abang Wan? Soalan bernama Very The Puaka. Why more dia? Alah, itu semua mulut-mulut puaka lah. Bernama, I tak marah you. I marah haters-haters neraka. Neraka zen. Kau tak mampu masak rendang sesedap aku, tu kau meroyan. Why more dia? Kau tengok satu bukit antarabangsa ni dah lambai-lambai aku. Semua nak ambil rendang-rendang aku. Di Persada katanya. Semua kru-kru aku tengah bertugas, ya. Terima kasih kru-kru lambai-lambai ilahi. Menjelang erection. Erection ke election? Election lah bodoh. Salah kamera. Erection. Dekat mana ni, Buan? Dekat mana? Ini tengah live, ya. Inilah dipanggilkan kawasan apa ni, shop lot, ya. Bukit Antarabangsa Kopen, kau nampak tu? Kedai minyak tu tak payah sebut. Warna hijau. Lepas tu ada shop lot banyak-banyak. Kau nampak restoran ni? Dia sebelah daripada 7E Bukit Antarabangsa, di atas bukit tu. Kau nampak kedai restoran ni? Kau datanglah. Lepas tu kau nampak gerai aku. Kau pada jauh dah nampak aku punya logo. Kan? Logo satu dunia nampak. Lepas tu kau tengok penaja. Kau ada masak rendang penaja. Tolong close up perangan penaja. Bernama dapat dulu. Cuba tengok bernama. Kamera-kamera tolong. Abang Wan. Tengok ada penaja. Apa lagi? Oh, Abang Wan. Ya. Yeah. Dengan bagi rendang, boleh ketahuan hati pengundi dekat Don Terbangsa, dekat Terbangsa ni. Kalau pun dia tak undi pun, aku guna, aku bertanding guna duit mak kau ke? So, aku tetap kaya, aku tetap vas. Setakat RM5,000 tu sedekah je SBR. Kalah-kalah lah, yang penting orang nampak YB yang paling vas di muka bumi. Cuba cerita sikit, berapa ni penonton bernama Frandes nak tahu berapa ramai orang yang tolong Abang Wan masak hari ni? Ini insert calon dulu. Kau sekolah tak? Kau tak pernah insert gambar ni. Penamaan calon, wajah calon, pertandingan katanya. Okey, nak tengok aku punya team mari sini. Kamera, kau pergi insert. Kau tengok semua bertugas demi negara. Dan saya punya penyandang, ya. Penyandang, cuba cakap. Penyandang, kau nak berikan tepukan. Nama dia Izuddin. Ni lah, salah kamera lah. Ni, kita tak interview sekejap. Okey, penyandang, jangan nampak kau tengah buat apa. Tolong jawab pakai mic. Kenapa kau jadi penyandang dan penyondol? Kenapa, eh? Jawab je, kenapa kau jadi penyandang?
Okey, kita hari ni kita charity untuk Diva AA. Jangan banyak-banyak overall. Tak takut kena kecam ke, bang? Tak. Tak apa. Tak ada siapa yang nak dikecam. Aku nak jawab mai sini. Aku nak bagi eksklusif kepada bernama Denny, sebenarnya adalah manager Datin Alia V. Aku bocor pecah lubang. Betul? Betul. Jadi kau jangan nak Kak Nam ya. Kepada Alia V, bekas bini aku dalam perang mertua tu. Sama-sama aku jantan. Ya, betul. Kau jangan nak jealous. Dia ni sebenarnya manager peliwat. Penyandang penyondol semua. Dia gurau je. Dah, cukup. Dan ini perempuan ni. Tukar masak nombor dua. Nama kau sebenar. Nama glamour dia adalah Fatia Latif Solat Atas Lori. Komen? Komen. Kau Fatia Latif kan? Sedih. Ya, kejap ramai 60,000. Yang ini Nilofa. Nilofa. Kenapa kau suka telur? Kau jawab dengan rakyat yang bernama. Kenapa tengok gambar sini? Gambar sini. Telur. Kenapa kau suka telur? Dengan siang malam kau cari telur. Sebab kalau lambat tak jumpa telur. Yang penting kau tolong lambai tolong Diva. Dari ni Ziana Zain ya, zaman anggapanmu. Dia tunjuk mata dia sikit je. Kenapa kau tolong Diva A dengan cerita laki kau pukul anak pukul 4 pagi? Ah, salah orang ya, mak bujang. Jelas pandai menjawab. Yang penting. Oh, dah. Apa lagi? Berapa ekor ayam hari ni? Ayam? Ada. Eh. Hello. Tengok ini kaki ayam. Apa lagi kau nak? Kau tak makan kaki ayam. Kau makan kaki mak kau. Kau tak makan kaki ayam, kau makan kaki mak kau. Kaki ayamlah sedap, samdol. Abang Wan. Apa lagi? Ke, ni ayam nampak ni. Kamera, kamera. Bersaing-bersaing sikit. Kamera. Cepat tunjuk ayam aku sedap. Baru aku teringat nasi dah masak belum? Chef? Pulut tengah kukus. Nasi, kau janji nak bagi nasi, jangan perempat nasi mana? Nasi impit. Tak nasi betul? Betul-betul orang tak bagi nasi dia bagi nasi impit je, okey nak berjalan sana hari macam menitik ya. Tapi sebelum tu, saya nak cakap satu je. Diorang ni tolong ikhlas ya bernama, diorang tak minta duit. Tanya Izzuddin. Izzuddin, tolong beritahu, diorang ingat aku bayar kau juta-juta sebagai ketua. Sebenarnya tiada bayaran kan? Yo, tiada bayaran, dik. Pariti je. Khidmat masyarakat. So, maknanya dana RM500,000 kau yang kata orang forward dengan kau. Tolong, tolong clear. It's life. Diorang beritahu, Diva A dapat RM500,000 untuk nak pencalonan. Nak sikit katanya. Macam mana? Jangan, itu fitnah. Okay, Abang Wan, last question. Yes. Dengar cerita, IG Abang Wan kena hack. Mari. Ya, yeah, IG Diva AA Vaz at Diva AA. Ni Rahim kena insert, lupa. Live, tengah live. Hello, cakap hello. Okay, bersaksikan ini. Ya, yeah, dengan rendang aku yang menunggu penyokong-penyokong pukul 5. Live bernama ni, terima kasih banyak. Tapi saya nak cakap satu je. IG saya dah tak ada, sedih. IG kena hack lagi. Tak boleh nak update Rosemar. Rosemar tu kucing aku lah bodoh. Dah tak boleh update semua kenangan. Hujan, aku tengok hujan turun. Hujan turun, Izzuddin. Hujan Rahmat. Hujan, tolong angkat. Hujan, masuk ke sini je. Masuk ke sini.